Hai semua. Dalam video kali ini, saya akan cakap tentang development lah ataupun perkembangan rangkaian 5G dekat Malaysia ya. Seperti yang anda nampak dekat title, anda boleh nampak lah. Terdapat 4 telco yang bersaing untuk membina rangkaian 5G kedua dekat Malaysia ya. Nak tahu maklumat lebih lanjut, kena tengok video ini sampai habis. Sebelum itu, jika anda belum subscribe channel saya, subscribe lah channel saya bagi video-video yang saya akan muat naik dari semasa ke semasa. Jangan lupa untuk buka lonceng tau. Okey. Seperti yang anda sudah tahulah, kerajaan akan beralih kepada modal di rangkaian 5G ya. Di mana rangkaian TMB tu sudah cecah 80% populasi lah. Untuk liputan 5G, oleh itu mereka sudah buka lah ataupun bermula untuk beralih kepada model di rangkaian 5G ya. Model di rangkaian 5G tu digunakan sebab dia nak takutlah jika 5G DMB tu rosak ataupun fail tu, maka anda tak boleh nak guna internet langsung dekat rangkaian 5G ya. Sebab tu dia bina dua rangkaian 5G lah. Jika ikutkan laporan berita dari bernama, ada 4 telco yang berminat untuk membina rangkaian 5G ketua di Malaysia ya. Syarikat telekomunikasi yang berminat untuk membina adalah Celcomdigi, Maxis, U Mobile dan juga Telekom Malaysia ya. Ataupun Unify Mobile lah. Untuk apa yang cakap dari Celcomdigi, Maxis dan U Mobile tu nanti saya akan cakap dekat slide yang seterusnya ya. Keempat-empat telco sudah menghantar tawaran mereka untuk membina rangkaian 5G kedua ya. Menteri Komunikasi Fahmi Fajir berkata bahawa beliau akan tinggalkan keputusan tersebut kepada NCNC ataupun Suruhanjaya Komunikasi Multimedia Malaysia ya. Kita buat masa kini kita tak tahulah siapa yang akan menang. Tapi Celcomdigi, Maxis dan U Mobile tu mereka cakap mereka paling layak nak membina rangkaian 5G kedua di Malaysia ya. Nanti kita akan tengok pemenang bagi telco yang akan membina rangkaian 5G kedua diwajibkan untuk keluar dari DMB lah. Itu adalah syarat yang ditetapkan oleh kerajaan ya. Supaya bolehlah bersaing dengan adil ya. Sebab YES ataupun YTL tidak menghantar bid ataupun dia tak hantar minat lah untuk nak membina ataupun dia tak hantar lah tawaran mereka untuk membina rangkaian 5G yang kedua, maka ini masuk YES ataupun YTL akan kekal gunakan rangkaian DMB ya. Dia tak akan guna rangkaian 5G kedua, dia akan guna rangkaian DMB je. Ini masuk jika anda merupakan pelanggan YES, anda tidak akan nampak perubahan tentang liputan ke apa ke, sebab mereka tetap guna rangkaian 5G DMB. Untuk pengetahuan, kerajaan telah mengumumkan untuk beralih ke model di rangkaian 5G pada Mei 2023. Itu pun selepas DMB telah berjaya meliputi 80% populasi penduduk Malaysia. Itu pun memang sudah jadi dah. Liputan sekarang 81% ya. Jika ikutkan percakapan dari Celcomdigi, Maxis dan U Mobile, mereka memang berminat untuk nak membina rangkaian 5G ya. Jika ikutkan apa yang dikata oleh Celcomdigi, mereka cakap mereka adalah pilihan terbaik untuk membina rangkaian 5G kedua Malaysia. Mereka kata bahawa mereka sudah selesai memodernisasikan lebih daripada separuh ataupun 50% lah daripada 18,000 menara telekomunikasi mereka untuk sedia 5G lah. Ini bermaksud jika mereka sudah berjaya, sudah finish ataupun siap memodernisasikan rangkaian mereka, dan jika mereka dapatlah, Celcomdigi dia akan buka rangkaian 5G secara terus dan secara pantas. Jika mereka dapat spectrum tu, maka mereka boleh buka pada hari esok ya. Di kawasan yang sudah
combine lah. Di mana rangkaian Cellcom ataupun dan Digi tu combine jadi Cellcom Digi ya. Maxis pula berkata bahawa mereka sedia membina rangkaian 5G kedua di Malaysia. Dan Maxis berkata bahawa mereka telah menjalankan cubaan bersama Huawei di KLCC lah, dekat KL. Itu pun dikatakan bahawa mereka merupakan percubaan rangkaian 5G advance ataupun 5.5G pertama di Asia Tenggara ya. Pertama sekali ya, bersama Huawei. Mereka menggunakan teknologi Huawei di mana kelajuan internet semasa percubaan tersebut telah capai lebih 8 gigabit per second. Untuk bagi tahulah 8 gigabit per second tu kelajuan tu macam mana? 8000 megabit per second. 8000 ya Mbps ya. Biasanya kelajuan yang kita dapat dekat fiber maksimum pun 2 Gbps saja ya. 2000 ya. Untuk mobile data tu, jika ikutkan apa yang DMB cakap, kelajuan tu 240 Mbps saja ya. Itu pun secara purata lah. Boleh sampai 1 gigabit per second jika teknologi ataupun kawasan tersebut tu kurang congested lah. 8 gigabit per second tu sangat cepat ya. Inwa pula sudah menandatangani memorandum persefahaman bersama beberapa syarikat yang berpengalaman ataupun ada experience lah dalam membina rangkaian untuk mempercepatkan proses pembinaan rangkaian 5G kedua ya. Ketiga-tiga telco tu dia cakap mereka layak nak membina rangkaian 5G kedua di Malaysia. Tapi buat masa sekarang kita tak tahu lagi siapa yang akan membina. Sebab kadangkala jika anda biarkan telco tu rock secara sendirilah, maka dia punya rollout tu tidak secepat seperti DMB tau. DMB tu merupakan salah satu rangkaian 5G terpantas di dunia ya. Jika anda sudah guna 5G, maka anda akan tahulah pengalaman penggunaan 5G dekat Malaysia. Sangat cepat dan sangat stabil. Kita tak tahulah apa yang akan berubah. Sekiranya Telkom Digi ataupun Maxis ataupun U-Mobile ataupun TM dapat membina rangkaian 5G kedua ya. Kita tak tahu lagi apa yang akan berubah lah. Dan saya rasa ini saja dalam video ini. Jika anda suka video ini, boleh kongsikan video ini kepada rakan-rakan anda, keluarga anda supaya mereka boleh nampak. Dan jangan lupa untuk subscribe channel saya bagi video-video yang saya akan muat naik dari semasa ke semasa. Jangan lupa untuk berkelanceng tau. Jumpa lagi di video akan datang. Bye.